adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, let me in, yeah. Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di Gianomon Om Yoji Arena Channel. Di video kali ini saya akan bahas tentang MOBA. Dia kita main di jungle dengan MOBA. Ini untuk itemnya di sini dan untuk kami Om Yodonya ini. Oke, kita langsung ke match. Bismillah. Nah, kita MOBA sebagai jungle, musuhnya jungle-nya Ubume. Jungle MOBA itu serem banget, pokoknya itu gengnya itu gak habis-habis gitu. Skill 3-nya itu emang benar-benar imba gitu, makanya di ban. Ini hoki, gak di ban kita dapet gitu. Seperti biasa, saya jungle pasti di bawah dulu jungle-nya. Saya mentingin MM sama mid-nya. Skill yang diambil pertama, skill 2. Kentut. Saya manggilnya kentut tuh, ngeluarin asap. Oke, sudu. Monster ini mati langsung ke atas monster kedua. Kentutin lagi monsternya. Sambil liatin map biasa. Tuh, lihat. Si Mandrake-nya offside tuh. Deket-deket ke rumput. Kalau mid musuh mainnya kayak gitu, kita geng. Soalnya dia offset kayak gitu agresif. Nah, di sini kita geng, dia nge-flash. Cepat banget reaksinya, bukan kayak manusia itu. Tapi enggak apa-apa, dia udah nge-flash. Kita tahu dia nge-flash, bisa kita bunuh nanti gitu. Kita lihat bawah rusuh, kusa sama kodok. Nah, bunuh aja jungle. Bawah mainnya safe, kita putusin buat gak ngegeng karena kayaknya bawahnya itu kalah gitu, jadi kita farming aja. Nah teman-teman, kalau MOBA, cara farming MOBA yang cepat itu tarik dua-duanya ke rumput ini, terus kentutin dua-duanya. Tuh di atas Aobozunya lagi gelut. Kita geng nanti. Kita lihat dulu. Nah, kelihatan tuh di map si Ubume mau ke mid, mau ngegeng si Momiji. Kita kasih tahu. Kita ping gitu. Woi, mundur. Kita kasih tahu di mana datangnya musuhnya gitu. Kita tandain. Jadi dia tahu. Tuh, mundur, Momiji mundur. Tuh, Ubume datang. Dia nge-flash gitu. Karena kita kasih tahu, dia selamat gitu. Lihat atas nih, sekarat. Nah, kita kasih tahu sih Aobozunya attack. Jadi dia agresif itu, berani, nggak takut. Soalnya tahu ada kita mau ngegeng. Tabrak mah. Kentutin, mampus. Serem banget MOBA kalau udah ngegeng. Ngeri. Soalnya skill 2 MOBA itu tergantung max XP, max darahnya musuh. Makin dia tebal, makin sakit gitu damage-nya. Tutupin, farming lagi. Nah, si Mandrake bisa ngelihat kita. Tadinya mau ngegeng, tapi kita kelihatan sama Mandrake. Pasti dia langsung ngeping teman-temannya buat mundur. Tuh ada MOBA tuh, awas nanti ditabrak. Tuh lihat Mandrake-nya langsung nembakin kita. Mundur, mundur. Nah, karena kita ketahuan sama Mandrake, kita cuman ngegas doang, terus mundur lagi. Cuman buat ngepressure mereka gitu biar mundur gitu. Kita
kita udah ketahuan duluan, mundur. Nah, mobil juga masuk. Oh, nggak mau, kita harus bantuin lagi. Nah, tabrak. Mampus. Dia diem di asap kita, matilah dia. Oke. Tapi jangan maksa. Mundur. Nih, mau mijinya maksa nih. Mati dia nanti. Nah, kan mati. Maksa dia. Biasain kalau jadi jungle itu bantuin lion. Nah, dia kan di daerah silang itu tuh. Kita bisa geng. Tapi karena darah kita sekarat, kita cuman ngegeng buat ngesekaratin dia gitu. Masih damage, mundur, jangan maksa. Cukup aja segitu. Balik lagi farming. Gak apa-apa, nyicil-nyicil. Jadi dia itu agak kena damage gitu. Jadi mau gak mau dia harus balik nanti gitu ke base. Ngegeng itu gak harus ngekill. Kita kasih pressure aja. So kita bantuin tabrak aja. Nah, di sini si Ubume-nya ada berempat lah, Mendreki, Ubume, Kusa sama Kodok. Rata lagi. Momijinya telat. Kita rata, enggak apa-apa. Sini mereka mau Kraken, kita lihat tuh. Aobozunya datang mau ngebantuin. Kita curi Krakennya. Kepada sekarat. Nah, di sini si Aobozu masuk ngeulti, mereka pasti langsung fokus ke Aobozu. Kita culik Krakennya, manfaatin gitu. Tim udah ngebuka, kita manfaatin. Ubunya mati di ulti Momiji, double kill, mantap. Kuromojonya di atas tuh. Coba kalau Kuromojonya datang, kita bisa rata. Tapi dia nggak datang. Farming lagi. Oh iya, moba itu habis di nerf, damage-nya dikurangin. Sama kalau kita pas ulti, terus ultinya habis, kita nggak bisa langsung pakai skill 3. Jadi skill 3-nya itu ada cooldown 5 detik. Jadi kita harus pintar-pintar, misalkan ulti kita mau habis, kita langsung kabur aja, jaga jarak dari musuh kecil. Atau enggak kalian mati, nggak bisa kabur. Coba geng. Ya, langsung kabur pakai flash. Nah, kita tabrak nih bertiga, dung dung dung, sakit ya. Tabrak itu doang pada sekarat. Nah, Mendrake-nya nggak ada flash, kita gas. Mampus lu, nggak ada flash, sosokan. Ini nih penyebabnya moba selalu di geng meskipun udah di nerf, karena emang masih OP. Masih overpower gitu. Gengnya itu masih overpower. Tapi saya lebih saranin moba itu jungle, jangan mid atau atas. Kalau mid nanti nggak ada apa sih mage yang damage musuh gitu, cuman ngandelin moba. Gampang banget nge-counter moba, soalnya setiap kita ulti itu kedengeran sama semuanya, semap kedengeran. Suara ulti moba itu kedengeran gitu. Kalau atas kita nggak punya tank,
sedangkan kita butuh tank. Jadi saya saranin jungle, MOBA itu jungle. Kalau kita punya tank, jadi MOBA itu bisa full magic gitu. Buildnya itu full magic, full ability tower, jadi makin sakit di main. Di sini kita mau ngegeng. Nge-flash, jago banget nih si Mandrake ini nge-flashnya gembel. Jangan maksa, mundur, udah. Mundur, oi, mundur. Parah lagi. Di sini kita lihat Midrusu, ubunnya offset, tabrak. Dia malah masuk lagi lah tuh. Kita flash, pukul. Nah ini Kusa nih, blow on. Dia masuk ke asap kita, matilah. Kena TBC dia mati. Kita sekarat, kita kentutin creepnya. Biarin. Ulti. Tapi kita tahu mereka udah siaga gitu. Jadi saya nggak berani masuk gitu, nanti saya mati. Empuk banget soalnya kita buildnya full ability tower, ability power. Jadi empuk. Jangan masuk kalau musuh MM-nya siaga gitu. Nah, di sini kita kan udah punya buff nih tuh yang bullet orange. Kasih buff-nya ke MM. Jangan egois. Kalem, kita bantuin gitu. Mereka mau kraken. Kalem. Nanti kita bentar lagi. Ultima. Neng. Tabrak, mampus lu, tabrak. Balik lagi, tabrak lagi. Lihat. Ngeri banget. Coba. Kita slow lempar. Nah, di sini si kampret lah. Lihat Momiji di depan mata dia, dia ngincar kita. Kelihatan banget dendamnya si kampret. Saya nggak siap, jadi harusnya langsung flash karena kirain bakalan ngincer Momiji, taunya ngincer kita. Si ayam bangun, mati deh kita. Mereka tahu jungle-nya mati, yaitu jungle-nya saya, mereka langsung Orochi. Disini lihat pada nge-feed 02, 03, 13, hari. Orochi lah mereka langsung. Boom, Orochi. Aduh, sedih banget. Di sini mereka pada maksa nih. Kita tabrak. Assalamualaikum. Mampus lu, tabrak lari. Nah, di sini untung aja si Ubune-nya takut. Kalau kita mati itu dicolok sama Ubune. Takutnya dia blow on. Parah. Kita rusuh di bawah, kita mundur dulu karena sekarang ulti kita 5 detik lagi.
Nah, saya mau ulti buat nge-clear wave, buat nge-clear kan, nge-clear kalian gitu. Jadi musuhnya enggak itu gitu, enggak nge-push. Tapi di sini juga kita nge-kill, tabrak nge-kodok sinyalan. Mampus lu. Di sini kita dikejar nih. Slow. Ampun man, kabur. Mau ngejar Valentino Rossi, gegabah. Kita gas nih, nge-face langsung dia kabur, mundur, mundur. Nah, maksa. Kentutin aja creep-nya, bersihin creep. Creep atas, creep bawah tuh. Nah, di sini ulti kita 3 detik lagi. Creep atas sama bawah mau nge-post. Dia juga mau nge-post. Kita ngumpet dulu ke rumput, baru ulti. Tabrak mang. Mantus. Udah, kita bersihin lane aja, ya maksa. Biar mereka gak bisa nge-push. Langsung mundur, kita TP. Tuh, gara-gara kita ultinya kena, di ulti Memeji dong. Mati mereka. Bersihin creepnya, bersihin. Kita lagi up Nen kalau gak salah ini. Masih Kraken kayaknya. Masih Kraken. Kita masuk dulu ke rumput. Siap-siap ulti. Usir mereka, tabrak. Nah di sini saya kesalahan nih. Nah, si kampret ini ultinya 6 lah, hoki banget. Jadi kalau 6 itu si kodok ini damage-nya sakit banget tuh. Tung, tung, mati lah kita. Hoki banget, 6. Dagunya 6. Rata lah kita. Catch-nya di atas lagi. Tapi gak apa-apa. Minimal dia nge-push tuh. Kalau dia join dia juga mati nanti. Apa-apa. Kita hilang tower 1 kalau enggak salah. Rusuh nih kodok. Belagu banget untuk ditabrak. Mundur lu, mundur lu. Kita lagi gua hidup nih. Mundur tabrak. Ntar lagi tuh Orochi up tuh. Sabar dulu. Kill ADC, asyap. And mid. Nah, kalau Orochi mau up gini, biarin si support atau tanknya yang masuk ke rumput yang di sini nih, jangan kita tumbalin mereka. Kalau kita masuk kita mati, udah kalah. Kuncinya ada di saya di sini. Nah, di sini si Kuromujo masuk nih, posisinya bagus buat kita tabrak nih, buat ulti soalnya sempit. Nih kita ulti ya. Nah pas kita ulti, mereka kedengeran suaranya, langsung kabur mereka. Boom, di-stun sama stun, di-stun sama Ichi, tabrak sama saya. Wah, rata ini udah. Bagus banget timing. Nah, kita kelihatan si Ubume-nya sekarat. Orochi up. Langsung gas Orochi, mati dua. Jangan pakai lama, langsung gas. Gas bro, Orochi lemparin. Tunggu tank datang, masuk Orochi.
akan berani mereka masuk, takut mereka. Udah jangan maksa, ini hubunginya offside, bunuh. Udah jangan dikejar, mundur. Army bentar. 1000 damage-nya dilemparin skill 1. Darah MM paling dapat 18, paling 3500 paling gede juga. Sini kita biasa di posisi. Neng, tabrak. Gak bisa, jangan maksa. Balik lagi tabrak. Gak ada yang kena. Udah. Mundur, mundur, mundur. Nah, posisi kayak gini, lihat map. Kita di atas nih. Biasanya jungle farming ke atas. Jangan, jangan kayak gitu. Teman kita pada di bawah, mau nge-push bawah. Kita juga ikutin gitu. Farmingnya di dekat mereka, biar kita bisa siap gitu. Tuh jangan kayak Ubume nih. Mereka nge-push, Ubume di atas, udah kalah. Kalau mereka diserang, Ubume jauh, telat pasti. Jadi kita 5 detik lagi. Ubume di atas. Nah, creep pada masuk, kita ulti buat ngeganggu mereka. Bersihin creep mid. Ya, bawah rusuh masuk ke bawah, lemparin dan flash. Udah cukup dapat tower. Sing ke mid. Jangan maksa bawah ke mid. Kita beli itu golden, jadi kalau pas kita nge-ulti terus golden, ultinya nggak akan ke-cancel, nggak akan berhenti. Kita diam di tempat tapi tetap jalan ultinya gitu. Meskipun kita golden, kalau ada musuh ngedeketin, kesetun mereka, dung 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 gitu. Reload and prepare for nen. Ya, kita lagi nen up, siap-siap buat nen maksud saya. Rusuh langsung ulti bantuin. Tabrak. Kurangnya nih belagu. Terkentutin mampus lo. Kodoknya belagu ini, dari tabrak. Kesetun. Apa dia mati? Nah, di sini tadinya mau nen, tapi kita lihat di map, creep mau masuk nge-push. Kalau kita maksa nen, kita kalah. Dipush sama creep. Jangan gegabah ya. Lihat map, kita bisa kalah gara-gara kita nggak ngelihat map. Hina banget, sedih banget kalau kalah gara-gara ke-push minion. Udah mundur, jangan nen. Gak ada MM, mau nen lama. Bersihin truknya. Jangan ngeremehin minion yang gede gini ya. Tower itu bisa hancur didiemin. Nah, MM bentar lagi up nih. Bentar lagi respawn ya. Kita nen. Ambil dulu buff, langsung nen. Jangan dipakai itunya, apanya, subdunya jangan dipakai kalau gini. Kalau late game nen sama Orochimaru up, jangan dipakai subdu, simpen. Jadi nggak ada alasan nggak bisa nen atau Orochi karena subdu kita cooldown.
di sini saya bikin kesalahan lagi. Saya mau ngusir mereka, ubulmenya masuk ke curi nih, enggak apa-apa. Tabrakin. Jangan kabur. Nah. Orochi bentar lagi up. Kita mundur terus Orochi. Siap-siap Orochi. Skornya 26-25. Ngeri banget ini. Satu kesalahan aja ya. Saya mati udah menang mereka. Makanya saya harus safe banget, harus benar-benar baca situasi gitu. Kita ngumpet 3 posisi, biarin tank sama support di depan. Nah, si Kuronya masuk nih. Kita ganti posisi. Ini posisinya enak banget kayak yang tadi ini. Mereka nggak belajar dari kesalahan. Udah sempit, kita masuk langsung ulti. Gas man. Tabrak. Nah, sepanjang match kan kita nggak ngelakuin ini ulti terus golden. Di sini kita lakuin. Kita pakai goldennya. Mereka tahu kita sekarat. Mereka benci kita karena kita nyebelin, pasti ditungguin. Golden ditungguin sama kodoknya. Dia makan asap kita, matilah sama asap kita. Kepancing lah, makan tuh kentut. Langsung Orochi mati 3, terutama Ubume-nya mati. Langsung Orochi. Di sini kita sekarat. Ini Orochi-nya nggak berhenti ngincer kita, mati kalau nggak salah di sini. Kitanya mati, hampir nge-throw ini. Lihat Orochi-nya nggak berhenti ngincer, gembel. Aduh. Kalau keciri udah kalah kita. Aduh. Nah, ini teman-teman ya, kalau main ranked support jangan pick Kusa deh. Jelek, Kusa itu lemah beneran ya. Masih banyak yang bisa nge-heal, mending Hiyo, mending Hana, mending Kaguya daripada Kusa. Pokoknya jelek deh, Kusa butuh debuff lagi kan. Jelek banget Kusa. Nah, di sini nih. Biasanya para MOBA itu ngelihat tim kayak gini langsung ulti meskipun jauh jaraknya. Jangan. Deketin dulu, nanti kalian ulti habis durasinya, mati. Nah, creep atas sama bawah masuk nih. Kita samperin agak deket baru kita ulti. Tunggu, sabar. Sekiranya udah agak deket baru ulti. Ulti di sini. Creep masuk, kita ganggu mereka. Mereka nggak sadar, tawurnya dipukulin creep. Tawurnya dipukulin creep, ganggu mereka. Bom. GG mau bijinya. Jago. Menang deh. Gitu teman-teman, pakai MOBA jungle. Gila banget pokoknya tuh MOBA itu. Teman suka, kalau boleh like, comment, dan subscribe. Kalau mau dibikinin gue selanjutnya siki apa, tinggal komen di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.